mudah-mudahan hari ini ya Ayo, siapa kita nak dapat yau? pencerahan ya, karena hujan pagi-pagi ya. Oke, Aduh. yang videonya masih belum diaktifin, tolong diaktifkan. Kita akan mulai soalnya. Ya, untuk Syafiq, Naya, dan untuk Baim, yuk bisa diaktifin. Oke. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu secara online lagi di hari Kamis ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini, apa yang kita kita kerjakan hari ini dapat ridho dari Allah ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu seperti biasa supaya lebih mudah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, Allah lapangkanlah dadaku, urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku. Ayo perkataanku lebih mudah terbang. Amin. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini, yang sudah on time hadirnya. Materi kita hari ini masih tentang skala, masih tentang jarak sebenarnya atau jarak pada gambar, atau lebar sebenarnya atau lebar pada gambar, atau panjang sebenarnya panjang pada gambar. Jadi kita kan bahasanya hari ini pakai soal cerita, sehingga nanti Bu Afa ingatkan sekali lagi rumus dasar yang segitiga itu harus tetap diingat. Walaupun nanti ada kata-kata yang berbeda, maksudnya di situ bukan sekedar di pertanyaannya Bu Afa bukan pertanyaan jarak, tapi pertanyaannya lebar atau panjang atau luas, itu enggak berpengaruh. Yang penting tetap sama, yang namanya yang sebenarnya itu di atas, bawahnya itu skala dan pada gambar. Baik itu mau jarak, mau luas, mau panjang, mau lebar, nggak masalah ya, karena kita hari ini bahasanya tentang meter, itu terkait dengan gedung, dengan lukisan, dengan lapangan ya. Kalau misalnya yang kita singgung kemarin, yang kalian gambar di peta itu skalanya, itu kita itu jatuhnya bukan gedung ya, jatuhnya adalah jarak sebenarnya, jarak antar kota. Jadi itu kilometer bahasanya, kalau sekarang kita bahasanya adalah meter. Oke, semuanya siap? Ini yang videonya belum diaktifin, tolong diaktifin. Kalau memang tidak mau belajar, silahkan keluar aja, nggak apa-apa. Daripada nggak kelihatan mukanya, kan Bapak nggak bisa ngeliat yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik nanti. Ya. Oke, semuanya diaktifin semua videonya. Oke, sudah? Siap semua? Siap, Jos. Ya, tolong fokus. Hari ini Bu Afa benar-benar tidak ada video pembelajaran, jadi Bu Afa berharap kamu mandiri benar-benar, mandiri untuk membaca materinya. Hanya Bu Afa sampaikan contoh-contohnya saja. Ya, oke, siap ya? Ready? Ready. Oke, ready. Ini Baim belum ini? Kameranya belum on? Baim dan Fatih kemana? Oke, sip. Ya. Oke. Okay. Lagi. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Okay. Kalau kelihatan, perhatikan. Ini terkait dengan soal cerita. Ya.
Contoh. Contohnya nih, Bu Afa, contohkan. Sebuah gedung digambar dengan luas. Luas. Digambar dengan luas, berarti gambar. Dengan luas 10 cm persegi menggunakan skala 1 banding 500. Ini bacanya, cara membacanya adalah 1 banding 500. Cara membacanya. Cara membaca skala adalah 1 banding 500. Ada satunya. Ada tanda pembandingnya. Oke, sekarang pertanyaannya. Berapakah luas gedung sebenarnya? Sebelum kita apa jawab, ada yang sudah bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Perlu, Bu. Saya mau jawab, Bu. Oh, ya, hebat. Ayo, coba. Kita cek nanti. Saya lagi menghitung. Nah, kita cek jawabannya benar enggak nih sama jawabannya Bu Afa. Bu Afa kasih kesempatan waktu untuk menghitung-hitung semua. Semua menghitung karena materi sudah disampaikan di hari Senin. Yo, ini hanya soal cerita. Ingatkan sekali lagi, rumus dasarnya tidak boleh lupa. Segitiganya tidak boleh lupa, harus dicatat, ya. Di samping soal kamu, hitung-hitung, ingat. Luas gambar 10 cm. Skalanya 1 banding 500. Berapa luas sebenarnya? Dalam meter ya. Ini karena terkait gedung, berarti dalam meter, bukan dalam kilometer. Ya, ya, siapa yang mau jawab? Bentar, Bu. Jamil mau jawab? Mil. Berapa mil? Tahu, bentar. Berapa mil? Ini masalah. Lagi ngitung, Bu. Oh, lagi ngitung. Ada yang lain? Yang lain? Coba-coba yang lain. Yang lain, yang lain. Udah asal berusmi. Ini kan gampang banget nih. Ini gampang banget nih. Ada yang sudah bisa jawab? Siapa? Rania. Ya, berapa Rania? 50 meter. Oke, 50 meter. Kita cek jawabannya Rania. Oke, teng. Kita cek ya. Benar enggak? Diketahui? Lihat jawaban Bu Afa. Diketahui LP. LP itu luas pada gambar atau luas pada peta atau di gambar itu LP, peta ya. 10 cm. Skalanya S-nya 1 banding 500. Ini T-nya enggak ada nih. Pencet. Kemudian ditanya LS. LS itu berarti luas sebenarnya. Sekarang dijawab. LS-nya berapa? Masukin angkanya. LS kan berarti LP dikali S. 10, skalanya berapa? 500 kan? 1 banding 500. Satunya tuh tidak usah ditulis ya. Satu bandingnya tidak usah ditulis. Langsung masuk ke 500. Kemudian sama dengan berapa? 5000. Ingat, ini satuannya masih sentimeter, teman-teman. Satuannya masih sentimeter. Kenapa? Karena luas pada gambar masih sentimeter. Kemudian harus kita apakan? Jadikan ke meter. Jadikan ke meter, nolnya berkurang berapa? Nolnya berkurang 2. Sehingga jatuhnya adalah 50 meter. Oke, tepuk tangan buat Rania. Tadi udah jawab ya. Oke, very good. Oke, soal yang kedua. Siap-siap. Yuk, ini Rania udah jawab betul. Oke, soal yang kedua. Perhatikan, baca soalnya. Oke, lihat. Sebuah lukisan digambar dengan skala 1 banding 400. Ya. Kemudian dengan panjang sebenarnya, ini sekarang panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya 4 meter. Nah, berapakah panjang pada gambar? Yo, let's go. Siapa yang mau jawab? Oke. Ingat, bahasa matematikanya ditulis ya, biar kamu paham, diketahui apa, kemudian ditanya apa, dijawab. Pasti pakai rumus yang tadi ya, rumus dasarnya ya. Bu. Yes, siapa jawab? Saya. Siapa? Fatih? Atau siapa? Ya. Hasilnya 40. Hasilnya 40. 40, siapa nih yang jawab? Fatih yang jawab. 40. Ya. Udah jawab tadi. Oke, 40 nih. 40 apa nih? Satuannya?
40 meter. 40 meter, yakin pada gambar. Halo. Teman-teman, baca. Nanti. Ulang sekali lagi ya. Sebuah lukisan digambar dengan skala 1 banding 400 itu skalanya. Panjang sebenarnya 4 meter. Yang 40 cm. Berapa panjang pada gambar? 40 cm. 40 cm. Itu Fatih, jawaban Fatih. Ada jawaban lain? 100 cm. 100 cm. Siapa yang jawab 100 cm nih? Nara. Nara, 100 cm. 100 cm. Oke. 100 cm. Yes. Terus apa lagi? Ada lagi? Perlu kok kita hitung bentar lagi. Ya, Samia kan belum jawab nih. Samia, Bu. Hah? Siapa? Rania, 1 senti. Hah? Rania. Rania berapa, Rania? 1 senti. 1 cm. 1 cm. Ada lagi? Oke, kita punya 3 jawaban. 40 cm, 100 cm, 1 cm. Yo, ada lagi yang mau nambah? Koleksi jawaban. Yuk, ada lagi? Ada lagi mau jawab? Enggak. Yang lain absen nih, enggak mau jawab nih. Yang lain nih. Yang lain bingung apa bagaimana nih? Kalau ngerjainnya buru-buru enggak bisa. Kalau ngerjainnya buru-buru enggak bisa. Masa sih orang cuma ngitung doang, Bu. Samil belum dapat, Samil. Kalau enggak bisa langsung susah. Oke. Jadi kita kunci ya. Jawabannya itu ada 3 jawaban ya. Ada 40 cm, 100 cm, and then 1 cm. Lihat siapa yang tepat. Adakah di antara 3 jawaban ini yang tepat atau 3-3-nya salah? Kita lihat. Oke, penjelasannya Bu Ava. Lihat. Benar ya. Deng. Wah, diketahui PS berarti apa? Panjang sebenarnya 4 meter. Ingat, karena yang mau ditanya adalah gambar, pada gambar berarti kita satuannya harus dijadikan ke sentimeter. Berarti 4 meter ke sentimeter jadinya jatuhnya adalah 400 cm. Nolnya tambah 2. Skalanya banding 400. Jadi ditanya panjang pada gambar atau pada peta. Jawab. Panjang pada peta, rumusnya apa? Panjang sebenarnya, ya kan? Panjang sebenarnya dibagi skala. Sekarang panjang sebenarnya berapa? Karena sudah dijadikan ke sentimeter. Berarti kan 400. Dibagi skalanya berapa? 400. Berarti 400 bagi 400 itu berapa? 1 cm. Oke, berarti jawaban Rania betul. 1 cm, very good. Hebat semua sih. Semuanya hebat, semuanya pada... sudah mulai paham. Oke. Siap? Yang ketiga, panggilan yang ketiganya. Siap? Siap ya. Semua. Ini gua apa enggak ngeburu-buru. Kamu ngitung aja, ngitung, masukin angkanya, masukin rumusnya. Siapa kalau sudah masukin rumus, masukin angka. Ya enggak? Panjang pada peta berarti kan yang peta berarti satuannya harus sentimeter. Karena yang sebenarnya masih meter ya jadikan ke sentimeter. Gitu aja. Gampang aja. Oke, yang ketiga. Let's kita lihat soal yang ketiga. Terus ini DS. Ya, sebuah lapangan gambar dengan lebar 5 cm. Gambar dengan lebar 5 cm. Digambar, berarti gambar. Lebar 5 cm. Ya. Lebar sebenarnya. Nah, sekarang ini lebar sebenarnya 10 meter. Pertanyaannya adalah berapa skalanya? Yuk, siapa yang mau jawab? Silakan. Lebarnya berapa? Angkanya, masukin rumusnya. Ingat, skala satuannya dalam apa? Apakah senti, apakah meter? Ingat-ingat itu skala ya. Yang kemarin materi hari Senin kan sudah ada. Berarti kamu tahu skala itu satuannya dalam sentimeter atau dalam meter. Yuk. Mari dihitung. Jawab nanti. Bapak kasih waktu. Enggak buru-buru sih. Udah ntar Bapak kasih waktu. Soalnya paham ya? Sebuah lapangan, lapangannya itu digambar, lebarnya itu 5 cm. Padahal lebarnya adalah 10 meter. Nah, skala yang digunakan itu berapa?
Ada yang mau jawab? Ya. Sudah? Ingat, skala itu harus ada satu banding. Satu banding ya nantinya ya. Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya, siapa? Nara. Nara, berapa Nara jawabannya? 1 banding 500. 1 banding 500. Oke. Terus next, siapa lagi? Nara jawabannya 1 banding 500. Hah? Ya, Fatih. Fatih ya, mau jawab berapa? 1 banding 50 cm. 1 banding 50 cm. Oke, ada lagi. Yuk. Yang lain. Sambil dilihat-lihat angkanya, dicek-cek angkanya. Ayo, ada lagi. Yuk, yang lain. Alan. Alan. Kirana. Lucia. Yuk, Naya. Mau jawab gak? Ya, nama rumusnya dasarnya JS, JP itu sama aja, tinggal diganti LS, LP, gitu aja. Kalau di sini pertanyaannya lebar ya tinggal diganti lebar LS. Kalau misalnya kalau ditanyanya apa luas ya L juga. Kalau ditanya panjang ya P, sama aja. Kalau J itu kan jarak, jarak pada beta, itu kan nanti pas hari Senin. Rumus segitiganya sama. Oke, okay. Ada yang lagi selain berdua, Fatih sama Nara, ada yang lagi mau jawab? Ada lagi? Bapak kasih kesempatan nih. Ya, berapa? Satu banding 200. Satu banding 200, jawaban siapa ini? Rania. Oke, okay, 1 banding 200 Rania ya jawabannya ya. Oke. Okay. Ada 3 ya. Tadi Bapak ulang 1 banding 500 jawaban Nara, 1 banding 50 jawabannya Fatih, dan 1 banding 200 jawabannya si Rania. Oke. Okay. Oke, okay. Kita cek. Ya. Kita cek ya. Dan jawab. Diketahui, lihat bahasa matematikanya. Diketahui LS, berarti LS itu apa? Lebar. Lebar apa sebenarnya? 10 meter. Ingat, skala satuannya sentimeter. Berarti begitu ada satuan meter, jadikan ke sentimeter. Berarti ini 10 meter menjadi 1000 sentimeter. Nolnya tambah 2. Karena turun dari meter ke sentimeter. Nah, LP-nya berapa? Lebar pada gambarnya berapa? 5 cm. Nih, lebar pada gambar. Digambar, 5 cm. Sekarang yang ditanya apa? SK. Nanti kamu ingat tutup segitiganya. S yang ditutup. Yang terlihat tinggal apa? Pasti tinggal sebenarnya sama pada gambar, kan? Berarti ini jawabannya. Rumusnya. Hah? 200? LS. LS-nya berapa? 1000. Kenapa 1000? Karena skala dalam satuan sentimeter. Tadi di atas kan 10 meter. Di atas kan 10 meter. Terus dijadikan ke sentimeter. Karena skala. Jadi 1000 dibagi berapa? Dibagi 5. Sama dengan 200. Jadi skalanya adalah 1 banding 200. Oke, okay, very good, Rania. Jawabannya tepat. Oh iya, makanya melakukan yang lainnya. Rumusnya tidak akan ada yang berubah. Yang atas itu pasti sebenarnya, yang bawah itu skala sama gambar pada peta. Baik itu nanti mau ada jarak, atau mau ada luas, atau panjang, itu tinggal nambahin hurufnya aja diganti. Lebar, berarti Bu Afa ganti lebar sebenarnya, berarti L, S, L, P. Tapi tetap S yang di atas. Tetap skalanya itu yang di bawah. Jadi biar hitungnya enak. Jadi skalanya tinggal nambahin aja. Kalau skala pasti 1 banding. 1 banding 200. Oke. Okay. Ini 3 contoh. Ada yang mau tanya? Sebelum aku kasih soal lagi. Mau tanya? Ada yang masih bingung? Kita cek ulang dari atas.
Kita lihat di atas. Fokus, fokus, fokus. Oke, perhatikan. Sebuah gedung digambar dengan luas. Ini kita bahasnya luas. Luas digambar gambar, pada gambar. Berarti diketahui adalah luas pada gambar 10 cm. Kemudian skalanya berapa? 1 banding 500. Yang ditanya luas gedung sebenarnya. LS, luas gedung sebenarnya. Nah, luas gedung sebenarnya berarti kan seperti yang kamu bikin di segitiga, itu kan rumusnya JF, sini S, JP. Berarti yang sebenarnya kan yang ditutup, yang di atas ditutup. Berarti tinggal skala sama pada gambar. Kita lihat, berarti LS, luas sebenarnya, luas pada gambar dikali skala atau skala dikali luas pada gambar atau pada peta. Berapa? Perkaliannya 10 kali 500 sama dengan 5000. 5000 apa ini? Ini 5000 cm karena dua-duanya ini masih cm. Nah, sebenarnya ini harus di meterin. Berarti kita nolnya berkurang 2. Kenapa berkurang 2? Karena naik setiap naik satu tingkat kan dibagi 10. Karena 2 tingkat berarti dibagi 100. Sehingga nolnya berkurang 2 atau 5000 dibagi 100 menjadi 50 meter. Paham nomor 1? Iya. Paham? Paham. Oke. Nomor 2. Sebuah lukisan digambar dengan skala, skalanya 1 banding 400. Panjang sebenarnya 4 meter, ini panjang sebenarnya. Nah, berapa panjang pada gambar? Berarti yang panjang pada gambar atau yang jarak pada gambar yang ditutup. Berarti kan tinggal yang sebenarnya dibagi skala. Ingat, diketahui panjang sebenarnya 4 meter. Karena yang ditanya pada gambar, berarti harus dalam satuan sentimeter. Langsung ubah sama kamu sendiri. 4 meter sama dengan berapa sentimeter? Kan 400 sentimeter. Langsung diubah. Ya. Kemudian skalanya tulis. 1 banding 400 ditulis. Baru ditanya. Ditanya apa? Oh, panjang pada gambar atau panjang pada peta. PP ya. Jawab. PP sama dengan apa? Panjang sebenarnya dibagi skala. 400 dibagi 400 sama dengan 1 sentimeter. Karena pada gambar satuannya pasti sentimeter. Oke. Ada tanya? Paham? Paham. Oke, paham. Sekarang yang ketiga. Sebuah lapangan digambar dengan lebar 5 cm. 5 cm. Ya. Lebar 5 cm pada gambar. Berarti kan lebar pada gambar ya. Lebar sebenarnya 10 meter sebenarnya. Nah, yang ditanya skalanya berapa? Ketika mau gambar lapangan itu menggunakan skala berapa? Kita cari skala. Skala berarti yang ditutup. Berarti tinggal sebenarnya dibagi pada gambar. Kita cek. Lebar sebenarnya apa? 10 meter. Kenapa harus jadikan ke senti? Karena skala satuannya adalah sentimeter. Berarti 10 meter sama dengan 1000 cm. Karena nolnya bertambah 2. Kemudian lebar pada gambarnya berapa? Pada petanya berapa? 5 cm. Yang ditanya apa? Skala. Jawabnya? Ya tadi skala berarti lebar sebenarnya dibagi lebar pada gambar atau pada peta. Berarti 1000 bagi 5 cm. 200. Jadi skalanya bisa ditulis 1 banding 200. Paham teman-teman? Paham. Kalau paham, nanti ada pretest sebelum LK. Ini kan materinya. Nanti Bu Afa akan stop share-nya. Kita akan ada soal. Bu Afa diktein satu soal untuk kalian kerjakan sebelum mengerjakan LK-nya. Pretest dulu. Kenapa? Biar tahu sejauh mana kemampuan kamu mengingat pembelajaran hari ini. Ya. Ini semua ada di materi. Ya, walaupun contohnya beda, ya. Contohnya beda atau ininya beda, tapi tetap sama pada intinya rumus dasarnya sama, ya. Yang di atas itu sebenarnya terus skala sama gambar. Terserah itu mau jarak, mau panjang, mau luas, mau lebar, itu bebas aja. Ini tergantung soal, ya. Tapi nanti pekan depan hari Senin ya, berarti matematika ketemu lagi itu terkait dengan yang kota, jarak pada kota, ya. Kalau ini masih gedung, meter. Kalau itu udah kilometer. Jadi harus ini harus dikuasai dulu. Harus pahami dulu, teman-teman. Harus paham dulu ini. Karena kalau ke depannya akan lebih sulit lagi. Sulitnya karena tambah nolnya banyak. Gitu ya. Oke?
Paham semua? Oke, Bu Afa stop share-nya ya. Kita akan pretest dulu ya. Oke, ya. Siap-siap alat tulisnya dan bukunya. Oke? Paham? Siap-siap ya. Siap-siap. Oke. Diketahui, langsung tulis diket. Langsung tulis diket. Sudah semua nulis diket? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Diket. PS panjang sebenarnya. PS. PS panjang sebenarnya sama dengan? PS atau panjang sebenarnya sama dengan? 40 meter. 40 meter. Oke. PP panjang pada gambar atau pada peta? PP. PP. PP-nya 2 cm. 2 cm. Bit tanya, bit S sama dengan titik-titik. Skala sama dengan titik-titik. Ya, silakan jawab. Skalanya berapa? Jawab. Bu, tadi, Bu Afa, tadi yang panjang sebenarnya PS 40 meter. PP panjang pada gambar atau pada peta 2 cm. Yuk, hitung skalanya. Yuk, Alan, berapa, Alan? Mikrofonnya belum aktif, Alan. Mikrofonnya belum aktif. Aktifin dulu mikrofonnya. Nah, siapa lagi menjawab? Ada yang sudah ketemu? Ya, oke, Alan. Berapa, Alan? Banding 2000. Satu banding? 2000. Oke, ada yang jawabannya sama dengan Alan? 1 banding 2000 atau ada yang berbeda? Satu aja. Ada yang lagi mau mengungkapkan pendapatnya? 1 banding berapa? Rania? Atau Nindi? Maya? Lagi ngerjain, Ibu. Baru ngerjain. 1 banding 2000, Bu. Hah? 1 banding 2000. 1 banding 2000. Siapa jawaban siapa nih? Selain Alan tadi. Rania. Rania. Oh, Rania. 1 banding 2000. Ada lagi yang lain? Bu, Ibu. Ya. Ibu. Saya belum paham. Belum paham. Siapa yang belum paham nih? Siapa yang belum paham? Bu Afa nggak gitu suaranya, nggak gitu. Siapa, sebutin aja namanya, siapa yang belum paham? Aku, Bu. Siapa? Nindi, Bu. Hah? Nindi. Nindi. Oke, Nindi. Nah, nanti Nindi kita video call setelah Zoom, nanti Bu Afa video call. Okay. Yang nggak paham Bu Afa video call aja. Apa lagi? Siapa lagi? Nggak paham. Satu banding dua ribu. 1 banding 2000, Syamil. Oke, berarti sudah ada 3 orang yang jawabnya 1 banding 2000. Bang, saya juga, Nara. Oke, ada lagi yang lain? Siapa tahu yang lain? Gak ada? Saya. Ya, Fatih berapa? 1 banding 200. 1 banding 200. Oke, ada lagi yang lain? Oke, pokoknya nanti yang nggak paham, yang nggak paham nanti Bu Afa video call lagi aja deh ya. Nanti soalnya susah nih Bu Afa. Nggak ada video pembelajaran soalnya ya. Oke, kita cek. Jawabannya adalah tadi salah, itu satuannya apa? Sentimeter. Berarti yang masih dalam meter itu kan panjang sebenarnya 40 meter. Jadikan ke sentimeter menjadi 4000 sentimeter. Kemudian skala rumusnya apa? Panjang sebenarnya dibagi panjang pada gambar atau pada peta. Berarti 4000 dibagi 2 sama dengan 2000. Berarti skalanya adalah 1 banding 2000. Oke, okay. Very good, dan jawabannya benar. Yes. Oke. Okay. Ada yang masih bingung lagi selain Nindi? Enggak. Enggak. Oke, okay, next number 2.
Nomor dua nih, biar paham. Nomor dua, diketahui S sama dengan skala, berarti ya S sama dengan 1:3000. 1:3000. S sama dengan 1:3000. Oke. LP lebar pada peta lebar LP sama dengan 2 cm. Ditanyanya lebar sebenarnya atau LS. Ya, silakan dijawab. Oke. Oke, silakan dicoret-coret, jawab. Ya, ada yang sudah ketemu jawabannya? Siapa? Ingat sebenarnya berarti satuannya apa? Itu yang harus ingat. Ya. Soalnya. Apa ya? 60 meter. 60 meter jawabannya Syamil. Yang lain? Oke, yang lain berapa? Berapa? 60 meter. 60 meter, Rania. Oke, yang lain? 60 meter, Bu. Hah? 60 meter. Oke, siapa lagi? Jawab lagi. 60 meter. Siapa lagi? Ya. Alan, Bu. Alan, berapa Alan? Udah. 60 meter. 60 meter. Oke, berarti tadi Syami, Alan, Rania 60 meter. Ada yang jawaban yang lain? Sama, Bu, 60 meter. Sama, Nara juga 60 meter. Oke, berarti kita cek ya, karena sudah beberapa yang jawab. Lebar sebenarnya, berarti kan itu terkait dengan sebenarnya ya, berarti rumusnya kan skala dikali lebar pada peta. Berarti 3000 dikali 2. Berarti 6000 cm. Ingat cm ke meter, nolnya berkurang atau dibagi berapa? 100. Berarti nolnya berkurang berapa? 2. Berarti tinggal 60 meter. Oke, very good. Bagus. Bisa. Berarti udah paham semua nih, hampir paham semua ya. Oke. Bu, satu lagi, Bu, yang itu satu lagi. Iya, satu lagi. Makasih, Camil. Mau dikasih satu lagi. Oke. Sama. Nomor 3. Kan semua kan JS. PS, PP, terus LP. Ditanya, diketahui juga ditanya. Diketahui dulu deh, Diket. Diketahui. Diketahui. Ya, diketahui. LS, luas sebenarnya deh. Sekarang luas gedung ya. Luas sebenarnya, LS. Apa? LS. 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 Sama dengan? 6. Meter persegi. 6 meter ya. Oke. Skala yang digunakan ketika mau gambar gedungnya itu yang digunakan skala S-nya S-nya adalah 1:300. 1:300. Oke. Ya. Oke, ditanyanya luas pada peta atau pada gambar? LP, ya. Ya, silakan dijawab. Yang ditanya LP, luas pada gambar atau pada peta? Ya. Dijawab. Masukin rumusnya, angkanya masukin. Ingat yang tadi, ingat ya, gambar pada peta berarti satuannya apa? Sentimeter. Yang tadi masih satuannya masih meter, berarti harus diapakan dulu? Ya, berapa? Alan berapa? 300 meter. Nara berapa, Nara?
300 cm. Nara 300 cm. Dua. Alan? 2 cm sama kayak Alan, Bu. Oh, 2 cm sama kayak Alan. Ada lagi? Sama. 300, Bu. Berapa? 200 cm. 200 cm, Naya. 33. Oh, tadi keputus. Apanya keputus? Sinyalnya. Oh, sinyalnya. Soalnya soalnya lupa lagi. Soalnya enggak kedengeran. Enggak. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Ya, Andi berapa, Andi? 50 cm. 50 cm. 2 cm. Ada lagi? Di, Nindi, sayap berapa? Mau jawab? Ayolah, itu banget. Ya, berapa sayap? Jawabannya berapa? Itu selalu kayak gitu. Jawabannya berapa sayap? 2 cm. Oke. Oke. Ya, kita cek ya, teman-teman. Tadi sebenarnya adalah 6 meter persegi. 6 meter. Berarti yang namanya 6 meter karena yang ditanya pada gambar, berarti meter harus dijadikan ke cm menjadi 600 cm. Karena skalanya 1 banding 300, berarti 600 dibagi 300. Berarti 0-nya sama-sama coret, karena 2 sama-sama 2 ya, 0-nya coret-coret, berarti tinggal 6 bagi 3. Hasilnya adalah 2 cm. Oke, selamat yang sudah menjawab 2 cm. Kalian benar. Berarti sudah mulai paham. Mudah-mudahan hari ini LK-nya juga sukses dikerjakan. Karena ini sebetulnya mudah ya. Cuma dipahami aja. Yang ditanya apa, satuannya apa, itu aja. Bahannya di situ ya. Oke, teman-teman. Karena ini waktunya juga sudah selesai. Yang tidak paham banget-banget, ya boleh hubungi Bapak kayak tadi Nindi kan nggak paham, nanti Bapak langsung hubungi Nindi aja biar lebih mudah ya. Yang sudah paham boleh langsung nanti ngerjakan LK-nya ya. Terus jangan lupa ingat hari Senin kita materinya masih sama, tapi tolong dibaca di materinya itu berkaitan dengan jarak antar kota ya, jarak satuannya ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak hari ini. Zoom kita belajar tentang skala yang berkaitan dengan gedung atau dalam satuan meter ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Kita doa dulu ya untuk menutup acara hari ini. Teman-teman, ingat, Bapak ingatkan sekali lagi, tolong sholat 5 waktunya benar-benar jangan sampai ada yang bolong, terutama sholat subuhnya. Bu. Ya, sholat subuhnya. Mari Bapak cek, masih ada yang tidak sholat subuh. Ya, jadi karena sholat 5 sholat subuhnya sudah lengkap. Ya. Oke, ya kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Besok untuk pertemuan Zoom berikutnya, Bu Afa berharap semua videonya diaktifin. Kalau memang tidak ingin ikut Zoom, nggak apa-apa. Nggak usah ikut Zoom. Ya, daripada datang ikut Zoom tapi tidak ada videonya. Ya, jadi Bu Afa nggak bisa ngeliat ini orangnya anaknya ngerti apa enggak. Kan Bu Afa nggak bisa lihat. Ini ngerti nggak nih yang nggak ada mukanya, ini ngerti nggak? Kalau nggak ngerti kan malah repot nanti ya. Jadi kalau memang nggak berniat untuk Zoom, nggak masalah, nggak ikut nggak apa-apa. Daripada ikut tapi mukanya nggak ada, repot malah buat apa ya. Oke, paham ya? Ya, tolong ya. Besok, kecuali gini, kecuali izin. Bu, maaf, saya mau ke toilet, jadi saya nggak pakai video dulu. Nah, nggak masalah, itu kan karena urgent ya ke toilet. Tapi kalau misalnya memang tidak ada hal-hal yang urgent, ya tolong
tatap muka, yang namanya tatap muka walaupun secara online ya harus kelihatan mukanya, ya. Oke ya. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.